Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Nova Alstar. Di video kali ini gue akan nge-share ke kalian pengalaman gue kerja di bengkel yang kesekian selama gue ada di Australia. Jadi sebelum gue mulai cerita ini, maka gue pengen nge-share sedikit ke kalian situasi lockdown yang ada di Sydney, New South Wales, Australia. Jadi sudah memasuki minggu kedua, ini adalah resmi lockdown lagi. Cuma memang lockdown di sini bedanya sama lockdown yang ada di Indonesia, yaitu lockdown di sini dengan tujuan menghentikan penyebaran virus corona. Jadi memang diacungi jempol bahwa tindakan pemerintah sini dalam mencegah COVID itu cukup bagus. Jadi sebelum menyebar luas dan banyak jatuh korban jiwa, maka di stop di lockdown. Sedangkan kalau yang gue lihat bedanya yang ada di Indonesia, sudah jatuh banyak korban jiwa, baru panik, baru lockdown. Itu sih dari sisi penglihatan gue. Jadi kondisi lockdown di sini, tapi untungnya hanya kerjaan-kerjaan yang esensial yang masih diperbolehkan. Salah satunya yaitu kerjaan di body repair atau di bengkel cat mobil, itu masih diperbolehkan. Kenapa masih diperbolehkan? Gue juga sempet nanya, lo bengkel mobil, bengkel body, apakah itu esensial? Apakah itu benar-benar penting? Ternyata terkategori penting. Kenapa penting? Karena ketika seseorang mengalami sakit, mengalami COVID, maka dia butuh kendaraan untuk pergi ke rumah sakit. Karena di sini kondisinya lockdown dan gue tinggal juga cukup di pinggir, tidak tepat di tengah-tengah kota, jadi mobil adalah menjadi satu benda yang esensial. Jadi bengkel mobil, bengkel body, bengkel cat, tempat makan itu masih dibuka. Sedangkan tempat rekreasi seperti bioskop, tempat-tempat hiburan, tempat nongkrong, restoran hanya boleh take away atau banyak juga yang tidak diperbolehkan. Oke, jadi sebelumnya gue akan ngajak kalian ke garage tour dulu. Ini adalah bengkel tempatku bekerja. Jadi kalau dilihat gedungnya atau bangunannya berbentuk gedung. Jadi gue kerja di bengkel yang cukup kecil, bahkan lebih kecil dari Seven Stars Body Works yang ada di Jakarta. Kira-kira lebih kecil. Tapi di sini memang kita bekerja tuh efektif banget. Jadi total yang bekerja di sini hanya 3 orang. Itu bos gue sebagai owner dan ada panel beater, tukang ketok, merangkap, tukang dempul. Jadi emang kalau di sini tuh tukang ketok, merangkap, tukang dempul dan bongkar pasang. Dan berikutnya adalah gue. Gue adalah tukang cat, mempersiapkan cat, epoxy, lain-lain dan finishing, termasuk sampai bersih-bersih sampai mobil layak diserah terimakan. Itu adalah tugasnya si tukang cat. Dan ini adalah gedung ya. Jadi kalau kita lihat masuk ke dalam, tampilan pertama yaitu di sebelah ini yang gue masuki adalah pintu akses untuk karyawan, dan di sebelahnya adalah pintu akses untuk mobil. Nah, kita lihat di ruangan depan nih, gue pause dulu. Jadi di ruangan depan itu ada, di depan oven adalah preparation room untuk persiapan cat. Nah, jadi ini adalah ruangan preparation room, yaitu untuk mempersiapkan, biasanya ngamplas, ngebersih-bersihin dan lain-lain, yaitu di depan oven. Gue epoxy masukin ke dalam oven, jadi ini adalah ruangan epoxy-nya sama dengan ruangan cat. Nah, di sebelah kiri gue, ini adalah ruangan panel beater. Jadi ruang tempat atau area tempat si panel beater mengerjakan body repair. Biasanya di sini pengerjaan bongkar pasang, ketok dan dempul, berikut juga ngamplas panel beater. Ini adalah ruangan yang kering. Lagi ganti quarter panel. Nah, kalau kalian lihat di bawah itu ada semacam besi baja melingkar bentuknya letter O. Ini adalah tempat nyangkutin body puller atau alat tarik body. Jadi biasa alat tarik body kalau mobil penyok itu disangkutin di lantai sebagai pegangan, lalu ditarik mundur ke belakang. Ini adalah umum banget, rata-rata body shop atau bengkel body yang ada di Australia sudah menggunakan ini.
Jadi emang di sini benar-benar kita kerja dengan minim orang dan sangat efektif. Tempat gue bekerja di sini, gue tempat mempersiapkan chat. Di situ kalian bisa lihat salah satu ini adalah mesin cuci spray gun. Jadi karena di sini spray gun tuh tidak macam-macam. Jadi kalau di Indonesia, gue sendiri menerapkan sistem spray gun epoxy menggunakan spray gun yang berbeda dengan spray gun untuk cat dan untuk pernis. Tapi di sini enggak. Spray gun epoxy dipakai juga untuk spray gun cat dan pernis. Walaupun nozzle-nya sering diganti-ganti, tapi spray gun-nya rata-rata cuma satu. Walaupun ada yang dua, itu jarang banget. Kita di sini lebih menggunakan alat-alat satu, tapi fungsinya banyak, walaupun nozzle-nya diganti-ganti. Tapi tetap aja, spray gun epoxy, spray gun vernis, spray gun cat, primer, dan lain-lain, yaitu satu. Ini adalah mesin aduk, mesin cat, atau dibilang tinting color. Jadi ini adalah di mana gue memproduksi warna. Kalian bisa lihat, di situ banyak banget jenis tinting-tinting color, dan di situ banyak banget warna-warna yang gue produksi. Jadi rata-rata mobil di sini yang masuk Australia, warna-warnanya, color code-nya sudah ada. Baik dari mobil Jepang, Eropa, mobil Australia, mobil Amerika, hampir semuanya ada di situ. Jadi memang kita sudah menggunakan komputer untuk ngaduk warna dengan formulasi dan akurasi yang sangat tepat. Kalaupun miss, warna belang itu sangat sedikit. Berikutnya hardener, di mana kita nolin lagi. Ini hardenernya 18,4 gram. Jadi itu adalah tinting color dan komputer tempat gua ngaduk warna. Jadi emang warna di sini ditimbang secara presisi, thinner, epoxy juga semuanya ditimbang, diukur secara presisi. Berikutnya kita masuk ke ruangan spray booth. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini adalah oven. Gua juga nggak ngerti ini jenis ovennya apa, tapi yang pasti oven ini cukup proper walaupun tidak menggunakan filter bawah seperti spray booth-spray booth yang modern dan canggih pada zaman now. Jadi masih menggunakan semi manual ovennya. Jadi emang di sini gue harus dituntut benar-benar bersih, baik secara baju ataupun secara kebersihan oven. Emang harus benar-benar ekstra hati-hati karena ini adalah bukan oven yang proper, bukan oven yang emang benar-benar biasa gue gunakan seperti di Jakarta dan di bengkel-bengkel Australia sebelumnya. Oven ini bisa dibilang ini adalah semi oven, bukan oven beneran seperti yang biasa gue gunakan. Tapi nggak masalah, tetap bisa mencapai hasil yang maksimal walaupun lebih sulit. Jadi artinya bisa nggak ngecat bagus? Jawabannya bisa, tapi harus bener-bener ekstra hati-hati dan kerjanya lebih ekstra aja sih, jadi lebih ribet. Dan ini adalah salah satu contoh, ini adalah hasil cat di sini. Memang bedanya kalau di Australia sendiri tidak menganut sistem finishing yang maksimal seperti di Jakarta. Kalau di sini kita dituntut sebagai tukang cat, kita harus menghasilkan hasil orange peel atau kulit jeruk yang benar-benar mirip dengan original cat bawaan mobil. Jadi nggak ada tuh yang rumusnya setelah ngecat full panel kita amplas full sampai flat, itu nggak akan terjadi. Di sini lebih prefer mereka ngikutin original, jadi gaya nyemprot kita itu harus disesuaikan. Anginnya, tekanannya, berapa barnya, apakah kulit jeruknya halus atau kulit jeruknya gede-gede. Mobil Eropa, mobil Jepang tentunya beda. Jadi di situ kita dituntut banget harus ekstra cepat. Rata-rata pengerjaan satu mobil, jadi gue tuh terima panel mobil dari panel beater. Jadi mobilnya, panelnya udah didempul dan sudah siap di epoxy sampai jadi vernis. Itu gue harus selesaikan dalam waktu 6 jam, termasuk ngaduk warna, termasuk nimbang warna, masking, ngamplas, epoxy, dan lain-lain. Gitu dulu update video dari gue. Yang pengen nanya silakan isi komen di bawah. Jangan lupa di-share videonya, di-like, di-subscribe. See you on the next video vlog.
Oke, jadi ini adalah kayak ruang tunggu gitu di sini. Begini nih ada. Ini ruang tunggunya di sini. Dan itu udah masuk ke ruangan kerja di situ. Udah masuk dari samping aja deh. Ya. Ini kalau dilihat ini adalah ruangan kerja persiapan sebelum masuk oven. Dan di sini ini ruangan panel beater. Khusus untuk ketok-ketok dan narik-narik bodi ini di sini. Yang bagian bawah tuh untuk ngiketnya. Itu contohnya lagi ganti quarter panel. Dan ini kita ke belakang, ini oven biasa aja ovennya. Ini ada service door-nya di samping. Di sini ada switch-nya. Switch apa? Blower. Lampu dan heater. Heater di sini menggunakan gas ya. Oke. Sini adalah ruangan gue cuci tangannya, ada obat khusus. Ini obat ini dipakai khusus nyuci tangan yang kena cat, jadi cepet bersih banget ya. Ini pertiner-tineran, sabun-sabunan, silikon juga di sini. Oke, ini yang gue mau nunjukin ke kalian, ini adalah alat nyuci spray gun. Jadi spray gun sini tinggal masukin kayak gini contohnya, masukin ke sini, terus menggunakan kuas ini, ditekan yang bawah nih, diinjek, nyemprot, sembari dikucek, sembari dibersihin. Habis itu kalau udah disemprot menggunakan angin. Dan menggunakan ini thinner juga supaya bersih, supaya maksimal. Yes, ini dia tempatnya. Ini tempat kita ngaduk epoxy, ngaduk cat dan lain-lain. Ini ada yang namanya penggaris, penggaris untuk ngaduk cat, dipakai berulang-ulang. Masuk ke sini, ini ada alat-alat kunci-kunci spray gun. Ada filter cat nih, saringan cat nih di sini. Sekali pakai buang kalau di sini. Terus ini adalah brand cat yang kita gunakan. Di sini ini ada keluaran dari PPG. Tadi kita banyak pakai PPG terus digantikan oleh Protek. Yang kalau nggak salah mereknya gantian dari si PPG juga. Nah, ini merek-mereknya. Dan ini adalah pernis yang kita pakai di sini. Kita menggunakan high solid 2 pack atau pakai hardener untuk repair. Jadi full di sini repair menggunakan vernis high solid. Dan ini hardenernya, hardener normal. Dan itu adalah kartu-kartu warna. Dan di sini komputer tempat kita ngaduk dan nimbang warna. Itu pun di sini ada acuan-acuan warnanya. Kayak gitu. Terus epoxy, sama epoxy gue pengen nunjukin epoxy yang kita gunakan nih, itu merek Car Master juga. Sama ya. Gitu. Kurang lebihnya itu aja. Itu dia garage tour ya. Thanks for watching.